Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau buat February favorites. Jadi aku bakal share ke kalian tentang barang-barang yang aku suka di bulan Februari. So, we'll just get started. Oke, barang pertama yang aku suka banget di bulan Februari adalah this perfume. Ini perfume Chloe. I love it so much. Bener-bener aku gak pernah coba tadinya, karena ini kan punya my mom. Terus kayak aku pakai kan sekali, terus kayak ih baunya enak banget, terus aku ambil aja. Jadinya ini salah satu hal yang aku suka banget di bulan Februari. Ini perfume yang aku pakai sebulan penuh di bulan Februari. Sumpah enak banget wanginya. Enak banget wanginya. Barang kedua yang aku suka adalah Kiko Nail Polish Remover. Ini tuh keren banget. Jadinya, ini tuh dalamnya kayak ada sponge-nya gitu. Kayak gitu. Can you see it? Kelihatan gak sih? Gak fokus ya. Isinya tuh kayaknya emang udah ada acetone-nya yang udah nyerap gitu ke sponge-nya. Jadi kalau kita pakai nail polish terus udah mau di remove, kita tinggal kayak masukin gini, terus gosok-gosok puter-puter kayak gini. Atau enggak, oh you can leave your finger for like a minute or so. Nanti pas kamu gini kayak udah bersih. Keren abis kan. Jadi gampang banget kalau mau hapus nail polish, gak pakai ribet-ribet gini-gini berantakan, tinggal masukin jari kesini. Barang ketiga yang aku suka ini, I got this from Bath & Body Works. Ini tuh kayak aromatherapy gitu. Jadinya spray yang kalau kamu spray ke bantal atau ke ruangan, langsung wanginya nyebar gitu, enak banget. Terus ini tuh baunya apa sih ini? Eucalyptus Spearmint. Sumpah enak banget. Kalian harus coba. Karena ini enak banget wanginya. Ini sih tulisannya room spray, tapi aku suka spray ke apa? Ke sarung bantal gitu. Nggak tahu boleh atau enggak, tapi anyways, I didn't. Enak banget. Barang ketiga yang aku suka ini NYX Lip Cream and the shade Canes. Sumpah bagus banget. Kayak super natural gitu sih, karena my natural lip color warnanya emang gak legit pink banget. Jadi kayak gini. Karena my lip color tuh agak-agak reddish, I think. Nggak yang kayak bright pink, tau kan, yang typical bagus gitu. Pokoknya gitu deh. Aku suka banget ini karena kalau dipakai jadi kayak natural aja. Jadi kalau aku pakai ini tuh jadi kayak no makeup makeup gitu. Karena kan ini shade-nya tuh sama kayak warna asli bibir aku kurang lebih. So nggak kelihatan menor-menor banget gitu. Love it so much. Barang keempat yang aku suka di bulan Februari adalah card holder dari Joseph & Co. Aku suka banget ini, and I got the new color. Seneng banget. Ini tuh kayak suede gitu, jadi keren aja menurut aku. Nih, di sini aku bawa my KTP, my SIM, school ID, dibaliknya my debit and credit card. Aku suka banget. Super simple, aku bisa bawa ini kemana-mana, nggak ngabisin space di tas aku. Dan pokoknya lucu, aku suka banget. Aku beli Joseph & Co. card holder ini di sini. Ini Instagramnya Joseph & Co. Kalian klik kan? Pokoknya I'm gonna put it somewhere here. The Instagram account. Oke. Dan aku bakal taruh juga di description box down below. My fifth favorite thing is this Body Shop Drops of Youth. Ini bagus banget. Jadinya aku pakai ini once a week, usually every Monday. Ini tuh kayak apa ya? Ini namanya liquid peel. Jadi ini tuh ngangkat sel-sel kulit mati yang udah mager di kulit kalian. Terus kayak nanti kalian tinggal kayak berapa pump, like 2 pumps, I think that's enough. Terus kalian tinggal gosok-gosok ke muka gitu. Nanti kayak apa sih? Banyak kulit-kulit mati dan kayak apa ya? Pokoknya nanti ini tuh jadi kayak apa ya? Tau gak sih kalau kalian kayak gosok-gosok badan suka kayak ada sesuatu gitu? Ya nanti muka kalian kayak keluar kayak gitu karena dari sininya. Terus warnanya jadi kayak abu-abu gitu karena itu ngangkat semua kotoran yang ada di muka kalian. Pokoknya jadi bersih banget.
aku suka banget biar nggak jerawatan. Jadi once a week aku selalu kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku ngerasa muka aku kotor, aku mungkin twice a week, tapi nggak boleh lebih dari itu. Terus barang ke 1, 2, 3, 4, 5, barang ke barang ke berapa ya? Well, okay, the next barang is this Japanese cherry blossom body cream dari The Body Shop. Again, aku suka deh The Body Shop, nggak tahu kenapa. Ini lotionnya baunya enak banget, super wangi. Terus kulit kalian tuh bisa lembab the whole day, apalagi kalau kalian pakainya pas abis mandi, benar-benar baru abis keringin badan langsung pakai lotion, itu bakal lembab seharian. Terus wangi enak banget. And the last thing is this Kate Spade backpack. Aku suka banget. Sebenarnya aku beli ini tuh udah kapan ya? On December pas aku di London. Terus aku pakai ini dari Januari, Februari. Tapi di bulan ini aku lagi nggak pakai ini karena barang-barang aku lagi banyak. Jadi aku pakai bigger backpack gitu ke sekolah. Ini lucu banget, simple gitu, cuma warna hitam sama ada detail kayak gini. Tapi isinya muat banyak, kayak padahal kecil, nggak gede-gede banget. Aku suka banget, so cute. Okay, so that's all for this video. Itu aku udah kasih tahu kalian barang-barang yang aku suka di bulan Februari. And okay, see you on the next video. Oh yeah, don't forget to subscribe, comment, and like this video. Dan aku bakal upload a new video soon. Bye!